Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kadukinu. Kali ini kita akan membahas cerita perwel yang biru-biru ini, namanya Fresh Collection. Tapi sebelum kita bahas ini, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Produk Tupperware ini produk baru ya. Kalau sebelum seri sebelumnya yang seperti ini, Fresh Collection ini berwarna hijau lime. Nah ya, produk yang terbaru ini berwarna biru muda. Seger sekali kan ya. Dalam pembelian satu paket Fresh Collection ini warna biru ini, kalau teman-teman beruntung mendapatkan promonya, selain dapat satu set Fresh Collection reguler, teman-teman juga akan mendapatkan bonus berupa compact hack bowl set isinya 4. Wah, menarik sekali kan ya promonya. Jadi dalam satu set Fresh Collection ini dapat semua ini. Nah, apa aja sih di dalamnya? Kita lihat. Yang pertama ada booklet. Bookletnya ini ada food preparationnya ya, saran-saran bagaimana kita menyimpan makanan yang baik dengan wadah biru yang cantik ini di dalam kulkas. Jadi ini sangat serbaguna sekali ya. Wadahnya ini selain dapat menyimpan bahan makanan segar mentah, tapi juga dia dapat menyimpan bahan makanan matang. Karena sudah matang dan mau kita simpan di dalam kulkas, bisa menggunakan ini. Ini terdiri dari 4 buah stack and store. Jadi stack and store ini wadah yang kotak ini, bentuknya yang kotak, sangat cocok sekali kalau kita masukkan ke dalam kulkas. Sehingga tidak terlalu makan tempat di dalam kulkas. Kemudian ini ada 4. Ada yang paling jumbo, ini ukuran 3,1 liter. Dan yang last stock and stock ini ada 2 buah, ukurannya sama, yaitu 2,2 liter. Dan yang keempat, stock and store small ukuran 1,3 liter. Bonusnya seperti biasa yang produk fresh line yang sebelumnya, itu bonusnya adalah handy bowl ini yang bulat ini. Ini yang kalau reguler dan booklet. Jadi dapat 5 1 2 3 5 wadah ya, gede banget kan di meja saya langsung penuh. Nah, kalau teman-teman beruntung mendapatkan promo, maka tidak hanya ini saja, setiap pembelian satu set ini akan mendapatkan bonus satu set mangkok tinggi atau compact head bowl ini dengan warna yang senada dengan Fresh Collection ini. Wow, cantik banget kan warnanya sama. Ini bowl ini ukurannya 650 ml. Serbaguna sekali, bisa digunakan untuk menyimpan makanan-makanan seperti saya bilang tadi, makanan-makanan mentah untuk menjaganya tetap fresh, ataupun makanan-makanan matang yang misalkan kita masak dan berlebih gitu, kita simpan di kulkas, kita gunakan lagi beberapa jam atau besoknya. Nah, kalau yang sebelumnya Fresh Collection itu ada inner boxnya, untuk yang biru keluaran baru ini tidak ada inner boxnya, tapi sebagai gantinya kita mendapatkan satu buah tas belanja yang gede banget ini dan warna yang senada. Jadi semua wadah ini muat kok jika dimasukkan ke dalam sini, termasuk dengan bonus-bonusnya. Ini tadi tasnya, wadah compactable bowl-nya ada 4. Ini juga bisa digunakan untuk menyimpan seperti gula, kopi, susu, ini juga mantul. Jadi ini ada
desainnya ya. Jadi dalam ini tuh nggak semuanya bertekstur. Yang bertekstur tuh dia sebagian besar, tapi juga ada dua buah jendelanya. Inilah dua buah jendela yang transparan sehingga memudahkan kita untuk mengetahui isi dalam kotak ini. Begitupun yang enggak yang stack explore-nya ya. Stack explore-nya itu bertekstur di bagian samping, namun di bagian sini itu kalau di bagian sininya itu transparan atau bening, sehingga kita kalau kita simpan dalam kulkas kita tahu isinya ini apa sih kotaknya. Kalau yang bertekstur itu tujuannya agar dia tidak mudah lecet atau bergores ya. Oke, ini tadi ada banyak banget ya sekalian. Selain 5 buah wadah bawaan dari Fresh Solution, Fresh Collection itu bonusnya itu adalah 4 buah compact high bowl. Total kita mendapatkan 9 PCS wadah makan. Wow sekali kan ya. Oke, itu tadi tentang Fresh Collection yang baru warna biru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.